Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di dalam sisa umur kita ini bisa mencari ilmu di masjid ini. Nikmat Allah yang berupa ilmu ini hubungannya sama nikmat Allah yang berupa roh. Nikmat Allah yang berupa roh inilah yang perlu lebih kita syukuri daripada nikmat jasad. Oleh karena itulah marilah kita bersama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui pengajian ini mudah-mudahan bisa menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul kiamah. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Syukrulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasma ila hadrali salam wa syahidin Abdul Qadir al-Jilani Syahmat Kabir Arifai Syahmat Badawi Arifai Syahyatil Kharani khususan musallif hadar kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansur Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi barakatihi fid dharaini syahrillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazili rahmatullah alaihi wa jami' masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa umatina wa ajdadina wa jadadina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina wa susana bawa iman fi hadir majlis alai aimin wal awad wa li arwaki anfusina wa zawjatina wa awlatina wa banatina wa iyalina wa karabatina wa jami' sabil hukuki alaina wa jami' wanina fil wa jami' ladina yunfikuna awalahum fi jihadina wa fi hadal masjid usan man waqafa hadal masjid
Jazakumullah jazakan hasanah wa badalallahu kula waibad minhum badalan hasanah wa ja'alallahu sudaqati wa infaq wa tahum nafiatan bidini wa dunia wa akhrahum Syaulillah ilahumul fatihah Billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limashayikhina wa liashabil hukuki 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya minhum wal amwat wa atubu ilayh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu mulku wa lahu alhamdu ya yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu mulku wa lahu alhamdu ya yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين غيب نظر الخلق إليك binadharillahi ilaih waghib an ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi alaik ghaib hilangkanlah atau ghaibkanlah ghaib hilangkanlah nadharul khalqi akan pandangan makhluk ilaika kepadamu binadzarillahi sebab memandang sebab pandangan Allah ilaika kepadamu waghib hilangkanlah an ikbalihim dari menghadapnya makhluk alaika atasmu bisuhudu bisuhudi ikbali sebab menyaksikannya menghadapnya Allah alaika atasmu ghaib nadharul khalqi ilaika hilangkanlah pandangan makhluk terhadapmu yang dimaksud di sini adalah hilangkanlah dalam hatimu ketika kita melakukan suatu ibadah dan ibadah kita ini dipandang oleh makhluk, disanjung-sanjung oleh makhluk, dipuji-puji oleh makhluk, bisa juga masyarakat sama mengkultuskan kita karena hebatnya kita. Apa karena sholatnya, apa karena puasanya, apa karena ahli ceramahnya, umpamanya. Ketika makhluk memandang kita kayak begitu itu dengan penuh simpatik, maka hati kita harus bisa mensernakan. Jangan sampai hati kita mengetikatkan bahwa makhluk itu punya manfaat. Jangan sampai hati kita mengetikatkan dengan dipandang makhluk kita jadi orang mulia. Karena pada hakikatnya makhluk itu
laksana boneka yang digerakkan oleh kekuasaan Allah. Dia enggak punya manfaat, ya enggak punya bahaya. Ketika ada orang simpati kepada kita, kita lenyapkan yang kita simpatiki, hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan makhluk bisa perhatian sama kita. Kadangkala hati kita ini enggak bisa gaib. Merasa makhluk itu wujud, padahal makhluk enggak pernah punya sifat wujud. Merasa makhluk itu punya kuasa, padahal makhluk enggak pernah punya sifat kuasa. Merasa makhluk itu punya kehendak, padahal makhluk itu enggak pernah punya kehendak. Merasa makhluk itu bisa bikin manfaat, padahal makhluk itu enggak pernah bisa membuat manfaat, ya enggak pernah bisa bikin bahaya, karena sifat-sifat yang telah disebut tadi sebenarnya hanyalah sifat-sifatnya Allah. Tapi kadangkala kita ini hatinya enggak bisa gaib. Enggak bisa masuk dalam kategori firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan gaib. Jadi gaib secara ilmu tasawuf, ya begini ini, melenyapkan makhluk dari pandangan hati. Karena memang makhluk itu enggak pernah wujud, enggak perlu kita munculkan dalam hati. Allah yang wujud, yang terus ada dalam hati kita. Yang wujud enggak pernah hilang, yang hilang enggak pernah ada. Loh, makhluk itu selamanya enggak ada. Yang enggak ada itu enggak pernah wujud. Yang wujud itu Allah enggak pernah hilang. Bagaimana yang wujud makhluk Allahnya sampai hilang? Ini merupakan suatu kesalahan di dalam ilmu keimanan, ilmu ketauhidan. Aila taltafit artinya janganlah engkau menengok ila nadhorihim terhadap pandangannya makhluk ilaika kepadamu. Wala tatlubu dan janganlah engkau menuntutnya. Hati kita enggak boleh nengok. Artinya nengok itu enggak boleh bergantung terhadap makhluk. Karena makhluk yang kita inginkan, kita ingin bergantung ini, dia sendiri bergantung sama Allah. Seluruh kekuasaan makhluk, kehendaknya makhluk itu berada dalam kekuasaan Allah. Ya Allah fauqa aydihim. Kalau dimaknai secara lafaz, tangan Allah di atas beberapa tangan makhluk, tapi makna secara ilmu sastra maknanya adalah kekuasaan Allah di atas beberapa kekuasaan makhluk yang diserupakan bagaikan tangan. Makhluk itu kayak wayang yang digenggam oleh tangan dalang. Sebenarnya wayang itu enggak pernah berkuasa sama sekali, yang berkuasa itu dalangnya. Loh, kita ini kadang-kadang lupa dalangnya alam semesta ini. Sehingga ketika hati kita itu memandang wujudnya makhluk, maka ketika makhluk itu membuat kita senang, hati kita kelewat batas olehnya memuji. Ketika kita dibikin sakit hati, kelewat batas olehnya kecewa. Kenapa? Karena sudah dicurahkan kepada makhluk. Wala tatlubu dan jangan kamu menuntutnya atau memintanya. Seandainya kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada makhluk, hati kita harus hakikatnya Allah. Merasa yang menggerakkan kita untuk menuntut sesuatu itu Allah. Orang itu bisa memberi sesuatu, hatinya juga Allah hakikatnya yang bisa memberi. Jadi kita pandang makhluk itu hanya laksana mayat yang digerakkan oleh yang hidup. Mayat itu kan mandi dimandiin ya, dikafani, dikebumikan, disolati, gak bisa apa-apa ya. Kita ini hidup di dunia itu laksana mayat. Berarti bagaimana? Ya sudahlah, berserah diri kepada Allah. Zahirnya bersyariat, hatinya bertauhid kepada
Allah. Zahir kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita pasrah kepada Allah. Yang penting hukum zahir jangan diterjang. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya zikir, ya zikir. Waktunya kerja, ya kerja. Jangan dicampur, aduk. Karena kehidupan itu sudah ada jalannya masing-masing. Planet itu kenapa kok gak tabrakan? Karena sudah ada jalurnya masing-masing. Kalau sampai dia melewati jalurnya, pasti akan tabrakan. Kita ini kalau sampai melampaui jalur kita, apa jalur kita? Kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah untuk beribadah kepada-Ku. Matahari itu nyianari alam semesta ini karena ada orang ahli ibadah. Bintang mengeluarkan cahayanya karena ada orang ahli ibadah. Yang enggak ahli ibadah ke bawah selamat. Matahari, bulan, bintang sampai mata air yang terus memancarkan sumbernya ini juga karena orang ahli ibadah. Yang enggak ibadah karena masih ada orang yang ahli ibadah, maka ke bawah selamat. Seandainya orang itu berhenti ibadah kepada Allah, ya maka kiamat. Karena manusia telah keluar dari fitrahnya. Apa fitrahnya? Diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang penting zahirnya bersyariat, artinya ngikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah, yang telah diwariskan oleh para sahabat, sahabat para tabi'in, tabi'in sampai ulama wal mur, sampai para ulama. Lalu ketika seseorang diberikan anugerah zahirnya bisa taat, bisa bersyariat dengan benar, hatinya bisa pasrah dengan sempurna, itu merupakan nikmat yang paling agung. Enggak ada nikmat yang lebih dari itu. Rendahnya nikmat itu kesehatan, sempurnanya nikmat itu iman, tauhid, Islam. Wala tuhtiru bibalika, dan janganlah kau menggetarkannya di dalam hatimu sampai bergetar hatinya, menggetarkan atau terbesit di dalam hati bahwa makhluk itu punya manfaat, punya bahaya. Kalau enggak ada dia nanti saya bagaimana? Kalau hati kita terus begitu, akhirnya jadi orang yang senantiasa mencari muka. Kalau karyawan, kalau ada majikannya pura-pura rajin, kalau enggak ada majikannya malasnya enggak ketolongan. Kenapa? Karena memandang makhluk. Hatinya lupa bahwa dirinya itu dalam pengawasan Allah yang enggak pernah lepas, walaupun sejarah urat leher iringnya. Balij'alhu ghaiban anka, bahkan jadikanlah pandangan makhluk itu sirna darimu. Hatinya itu menganggap makhluk itulah kayak fata morgana, kayak bayangan. Kelihatannya ada tapi enggak ada. Bayangan itu kelihatannya ada kan, tapi hakikatnya enggak ada. Kok ada? Adanya sebenarnya yang bercermin, adanya zat yang menciptakan makhluk itu, bukan wujudnya makhluk. Karena makhluk itu kayak bayangan. Apabila hati kita nyandar kepada makhluk, ini sama dengan meyakini bayangan itu punya kehebatan, punya keampuhan. Tapi lihatlah yang bercermin. Apabila kita kena panas matahari, lihatlah zat yang menciptakan matahari itu bisa menimbulkan hawa panas. Apabila kita kena hujan, yang dilihat bukan hujannya, zat yang menurunkan hujan. Yang hujan itu penuh dengan rahmatnya Allah. Ada orang kena hujan ngeluh, ada enggak?
Padahal hujan itu bagian dari rahmatnya Allah. Ketika hujan itu ada doa yang mustajab, di mana orang itu berdoa dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita malah mencaci hujannya, lupa berdoa. Tiap-tiap setetes air hujan dibawa oleh satu malaikat. Bayangkan berapa banyaknya malaikat yang dianugerahkan. Kadang-kadang kita mencela ya. Padahal kalau kita malah alhamdulillah malah enak. Mudah-mudahan ya Allah setiap air yang netes di kepalaku menjadi cucuran rahmatmu ya Allah. Kan enak ya? Karena air ini gak mungkin turun dengan sendirinya tanpa izinmu ya Allah. Dari uap kok bisa jadi air itu kalau bukan kau yang memproses, gak mungkin terjadi ya Allah. Serba enak. Ketiup angin alhamdulillah. Angin ini gak akan bertiup tanpa kehendakmu. Jadikanlah angin sebagai kasih sayangmu. Serba enak. Orang itu kalau belajar ilmu tauhid hatinya serba enak. Apa yang dilihat itu loh jadi nikmat. Loh karena setiap yang dilihat hatinya langsung mancar kepada Allah. Itu hanya bayangan. Pasti itu kebesarannya zat yang bercermin itu. Lantas berapa kali kita mencaci maki masa hujan panas ya kan, makanya kata Rasulullah latasubud dahro wa ana dahro, kamu jangan mencaci maki masa atau waktu karena saya itu meliputi waktu itu. Waktu itu enggak bisa berdiri sendiri tanpa saya. Loh kalau kamu celah ya kamu jadi celaka. Allah itu enggak pernah lepas dari waktu itu. Loh makanya ada perbedaan antara yang berakal sama enggak yang berakal. Kalau orang yang menggunakan akalnya di pagi hari mengatakan apa yang akan Allah perbuat terhadap diriku di hari ini. Kalau orang yang enggak berakal, apa yang akan saya perbuat di hari ini? Beda enggak? Orang ahli tauhid kalau pagi hari mengatakan dalam hati apa yang akan Allah perbuat terhadap diriku di hari ini. Orang yang enggak ngerti tauhid, apa yang akan saya lakukan di hari ini? Beda enggak? Yang satu menyandarkan hatinya kepada Allah, yang satu menyandarkan hatinya kepada dirinya sendiri. Maka yang menyandarkan hatinya menyandarkan kepada dirinya sendiri itu, maka dia akan merugi. Itulah yang dimaksud wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia itu rugi kecuali orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah. Yang enggak rugi, yang enggak rugi apa yang akan Allah lakukan terhadap diriku di hari ini? Apakah saya nanti masih ada umur apa enggak? Apakah saya nanti jadi orang sukses apa bangkrut? Ya Allah, itu semuanya ada di kekuasaan-Mu. Hatinya mulai pagi sampai sore nyandar kepada Allah. Kalau toh mati orang yang begitu itu mati-mati syahid. Loh yang satu, apa yang harus saya lakukan di hari ini? Dia berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri. Mau orang lain rugi, mau enggak, apa yang harus saya lakukan di hari ini? Akhirnya mau halal, mau haram, terjang saja. Istilah orang Jawa enggak peduli sandal, enggak peduli bantal, diuntal. Karena menyandarkan kepada dirinya, maka dia akan berusaha untuk mencapai sesuatu itu. Dan orang tersebut tidak akan bisa berhasil. Karena sawabikul himan, sawabikul himam latah ruku aswarul adar. Semangatmu, cita-citamu sampai lupa kepada Allah yang kayak begitu itu enggak bisa menjebol beberapa ketentuan Allah yang diserupakan bagikan pagar. Tetap kamu dalam kekuasaannya Allah, takdirnya Allah. Itu yang dimaksud wal asrinal insana lafi khusrin, itu orang yang berakal itu senantiasa begitu, apa yang Allah lakukan terhadap diriku di hari ini. Loh orang yang rugi, apa yang saya lakukan di hari ini. Loh beda enggak? Beda, makanya harus ngaji biar ada perbedaan. Kelihatannya kerjanya sama, jalannya sama, pulangnya sama, hasilnya enggak sama. Yang satu bernilai akhirat, yang satu bernilai dunia. Kadang-kadang enggak berhasil. Setidaknya seandainya akhirat itu tidak berhasil, kita sudah meyakini begitu,
dunia itu enggak berhasil, kita sudah meyakini begitu, kita masih dapat akhirat. Yang nyari dunia itu kalau enggak berhasil, ya rugi dunia, ya rugi akhirat, enggak ada harapan. Binadurillah ilaika, dengan sebab pandangan Allah ilaika kepadamu. Kita ini dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, diintai oleh Allah kapan saja, di mana saja. Kita amal niat aja di dalam hati itu Allah udah tahu. Manusia belum tahu, Allah udah tahu. Malaikat enggak tahu, Allah sudah tahu. Apalagi amal itu kita buktikan secara zahir, ya Allah lebih tahu lagi, oh yang gaib ada tahu bagaimana yang nyata. Maka cukuplah kita itu merasa dipandang oleh Allah. Falayakun iltifatuka, maka tiada iltifatuka nengokmu, watasawufuka dan kerinduanmu, ilalina dorillahi ilaika, kecuali karena memandangnya Allah kepadamu. Kita nengok kita hanya kepada Allah, kerinduan kita hanya kepada Allah. Kita udah seneng, Allah sudah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Seandainya kita beramal sepanjang masa, masyarakat gak ada yang memuji, kita sudah lega karena sudah dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Misalkan kita punya jasa besar tapi orang gak ada yang muji, kita cukup seneng karena sudah dilihat oleh Allah. Allah itu kalau senang kepada hambanya itu melihat amal hambanya. Allah itu ngasih kabar, memasyhurkannya di kalangan para malaikat. Hei para malaikat, malaikatku itu lo lihatlah hambamu beribadah kepadaku dengan penuh keikhlasan. Akhirnya para malaikat kabar-kabar sama yang lainnya. Berita yang di langit sudah masyhur itu akhirnya turun ke bumi. Di bumi orang itu dikatakan ahli ibadah. Masyhurnya berita itu masyhur duluan dari ahli langit sebelum masyhur dari ahli bumi. Wa kadza yuqalu fi qauli, karena inilah dikatakan di dalam ucapan musannif wa ghib, sirnakanlah an ikbalim, dari menghadapnya makhluk, alaika kepadamu. Bisuhudi ikbali, sebab penyaksian ngadepnya Allah atau sebab menyaksikan menghadapnya Allah, alaika kepadamu. Jadi yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah itu aku bersaksi tiada Tuhan itu maujud kecuali Allah, itu artinya saya itu bersaksi bahwa jasadku, rohku, hidupku itu terus menerus dalam pengawasan Allah. Saya enggak pernah lepas dari itu. Asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah penyaksian hidup. Asyhadu anna Muhammadar Rasul penyaksian jasad. Fala taltafit ila ikbali, maka janganlah kamu menengok hatimu, maksudnya bukan kepala kita yang nengok tapi hati kita, jangan sampai hati kita berpaling. Fala taltafit, maka janganlah menengok ila ikbali, kepada menghadapnya makhluk, alaita kepadamu. Seandainya ada orang datang sama kita, mencium tangan kita atau memuji-muji kita atau sampai menyambut kita dengan yang sangat mewah pun, hati kita jangan sampai terpesona dengan ngadepnya makhluk yang kayak begitu itu.
Makanya jadi orang ahli penceramah itu ya, kalau hatinya enggak tauhid ya bahaya, ketika diiring-iringi orang banyak hatinya lupa Allah, bahaya. Wal asri innal insana lafi khusr, rugi. Enggak gampang kan ya? Enggak gampang orang disanjung-sanjung orang, dipuji orang, orang sama ngadep sama takzim. Itu ya enggak gampang kalau hatinya sampai lengah bahwa makhluk itu kayak patung yang digerakkan oleh kekuasaannya yang hidup. Sampai enggak ngerti itu, ya bahaya. Itu kalau begitu itu merasa yang bikin masyarakat ngadep ya Allah. Kok nyium tangan hakikatnya yang menggerakkan dia menyium tangan juga Allah, kok memuji hakikatnya yang bisa menimbulkan mulutnya orang itu memuji ya Allah, yang dipuji ya kebaikannya Allah, bukan kebaikan saya. Saya itu enggak pernah baik, kita itu enggak pernah baik. Kok kita dianggap baik karena jelek kita ditutup oleh Allah, kan itu ya. Orang itu nyangka kita baik karena jelek kita ditutup oleh Allah. Orang itu enggak dikasih tahu sehingga ngira kita baik, sehingga nyanjung. Hati kita kemana akhirnya? Kepada Allah yang telah menutup aib kita itu. Karena masyarakat yang ada begitu tadi, itu gak ngerti kalau kita itu punya dosa yang oleh Allah gak dikasih tahu orang tersebut. Baik dosa itu berhubungan sama makhluk atau kepada Allah. Makanya diucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan milik saya. Yang muji dan yang dipuji hakikatnya yang punya satu Allah. Kalau hatinya bisa begitu ya insya Allah selamat. Tapi kalau hatinya gak bisa begitu ya bahaya. Bahayanya bagaimana? Ya tadi itu kayak pelajaran yang kemarin. Kalau dia gak bisa memenuhi haknya orang tersebut, biasanya orang tersebut mendoakan jelek, kan gitu ya. Ada kiai jengkel sama masyarakat gara-gara pelayanannya kurang. Ada enggak? Kan ada juga yang begitu. Karena memandang makhluk. Akhirnya didoakan jelek. Wala tatlubuhu, dan janganlah kamu menuntutnya. Balayakunu iltifatuka wa talabuka illa li iqbalillahi 'alaika. Bahkan layakunu tiada apa iltifatuka menghadapmu, berpalingmu atau menengokmu. Apa iltifatuka menengokmu wa talabuka dan menuntutmu illa li iqbalillahi 'alaika, kecuali karena menghadapnya Allah atasmu. Jadi masyarakat itu mau ngadep sama kita itu yang gerakkan Allah, yang menemukan kita kepada mereka itu juga Allah. Kayak kita ngaji ini yang bikin ngadep begini ya Allah. Sebenarnya satu. Jadi yang kita lihat olehnya Allah menggerakkan makhluk itu, bukan gerakan makhluk itu, gitu loh. Dan olehnya Allah menemukan kita kepada masyarakat itu, bukan kita bergerak sendiri untuk menemui masyarakat. Dan olehnya Allah membuat kita jadi orang baik karena aib kita ditutup itu, sehingga mereka muji kita itu yang perlu kita hadapi. Itu gak ada lain kecuali hanya Allah. Nah makanya jadi orang jangan gampang mongkok. Ngerti mongkok, gampang GR. Karena susah GR. Ini kalau bukan saya yang mimpin gak mungkin nih kayak begini. Loh, kalau bukan saya gak mungkin jadi kayak begini. Nah itu namanya GR. Apa GR? Gede rasa. Padahal orang yang muji kamu sukses tuh sebenarnya dia gak enak aja kalau gak ngomong begitu, takut gak ditanyai. Nah kita udah GR duluan. Padahal orangnya hanya basa-basi, kita anggap serius. Fa'ina iqbalal khulki, karena sesungguhnya ngadepnya makhluk alal murid di atas murid. Qobla kamali, sebelum sempurnanya murid.
Orang itu loh, imannya belum sempurna, masyarakat sudah sayut, muji-muji, nyanjung-nyanjung, sudah mengatakan al-mukarram wal-muhtaram, padahal imannya belum sempurna. Bahaya ini. Yujibullahu tasannu'a lahu. Maka hal itu mengakibatkan si murid itu tasannu'. Tasannu' itu bukan tasannu' ya, tasannu'a. Tasono itu membikin-bikin action. Ngadepnya masyarakat kepada murid, imannya belum sempurna. Kemakrifatannya belum sempurna. Itu membikin tasono. Tasono itu membikin-bikin amal, action. Jalannya dibikin-bikin. Tadinya enggak bawa tasbih, jadi bawa tasbih sambil jalan. Karena lihat film Sunan Kalijogo itu enggak pernah lepas tasbih. Sampai subhanallah, subhanallah. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang ya diam, mikir apa gitu. Ngomong seucap subhanallah, sekata subhanallah. Kalau ngomong sama orang, kalau ngomong sama istrinya, jeleknya keluar semua. Sama anaknya, sama istrinya. Kita kan sering ya ngomong jelek sama istri kita, anak kita ya. Iya, sering khilaf mulut kita itu. Menurut kita sering khilaf. Lalu kita setiap hari minta, ya Allah berikanlah doa saya ini ampuh. Kita pengen seluruh doa kita dikabulkan. Lalu lidah kita itu apa sudah bisa bagus. Kita kan pengen doa kita dikabulkan semuanya. Pengen sabdo pendito ratu gitu ya. Padahal lidah kita ini loh masih kotor. Kita sering ngomong anak kemana kita setan loh. Yang parah sampai anaknya dikatakan guguk. Loh kalau doa, ucapan itu doa, seandainya doa kita dibikin ampuh oleh Allah, apa kita kuat nahan? Nahan ucapan jelek apa kuat? Loh, padahal ucapan doa, ngomong setan, anaknya jadi setan perilakunya. Ngomong monyet, anaknya jadi monyet perilakunya. Loh kita kuat enggak? Makanya alhamdulillah, enggak seluruh doa kita ini dibikin mustajab. Seandainya kita lidah kita ampuh, kayak lidahnya Nabi. Kita belum kuat nahan, kira-kira malah berantakan kali anak kita ya, istri kita berantakan karena kita ngomongnya kan jelek. Dan kalau Rasulullah ya beda, lidahnya sudah suci, mau dipukuli, diwantemi batu sampai bocor itu loh, malah mengatakan Allah mahdi kaumi fa'inam layak lamun, ya Allah tunjukkanlah mereka, mereka itu gak ngerti. Kalau saya itu ngajak tauhid itu jalan kebenaran, makanya ngelemparin saya. Nah kalau kita kira-kira hati kita gitu enggak. Kalau kita kalau masih dengar ucapan jelek aja ngomongnya masih balas dendamnya minta ampun, kok minta ampun ya lo dari mana? Makanya alhamdulillah lidah kita enggak dibikin ampuh keseluruhan. Ya, makanya para wali itu senantiasa lidahnya berzikir karena takut ngomong jelek. Kalau ngomong jelek takut jadi kenyataan. Seperti dikatakan, diamnya orang yang alim, orang yang diam itu, tandanya orang alim itu diam. Karena kalau ngomong orang zaman dahulu itu, jadi kenyataan. Lihat kita cerita legenda-legenda itu ngomong apa, jadi kenyataan. Enggak sembarangan ngomong. Lah kita kadang kata, ya Allah bikinlah, jadikanlah doa saya ini mustajab, ampuh loh kira-kira. Kita kuat enggak nahan lidah kita ini. Enaknya doa ya Allah yang kira-kira baik untuk saya kabulkanlah ya gitu aja ya. Kalau yang enggak baik ya jangan kau kabulkan ya Allah. Orang yang macam-macam ya. Saya angen-angen dia ya, kalau seandainya saya itu berdoa semuanya dikabulkan. Loh lidah saya itu masih kotor kalau ngomong sama orang kadang masih merucut. Ngomong sama anak kadang dia masih ngomong jelek sama anak saya. Ngomong sama istri kadang malah doakan jelek laknat istrinya kadang. Bagaimana lidah saya dikasih, seandainya Allah ngasih ampuh jadi kenyataan, bagaimana nasib saya? Nah kan gitu kan. Ya alhamdulillah karena kita enggak mustajab doa kita, kadang-kadang ngomong jelek sama anak oleh Allah enggak dibikin kenyataan. Bersyukur.
Akibatnya kalau orang itu imannya belum sempurna, masyarakat sudah sayup, sudah ngadep, sudah memuliakan, sudah menganggap al-mukarram wal-muhtaram kayak begitu itu. Akhirnya si murid tasono membikin-bikin suatu amal yang mestinya enggak dia bikin. Action. Wa mudahana tahu dan mereka ya mudahana itu membikin kelembutan. Makna mudahana itu meminyai itu membikin-bikin ya, biar kesannya itu kita ini orang hebat lah. Apa kita bikin badan kita ini kita pakai jubah, sorban, terus sambil membawa tasbih, itu namanya mudahana, biar kesannya itu memang saya ini orang ulama beneran, orang ahli ibadah beneran. Kalau niatnya ngikuti sunnah Rasulullah yang begitu itu, ya enggak apa-apa. Takutnya kita pakai pakaian yang begitu itu, niatnya karena orang. Karena ngikuti sunnah Rasulullah, iya bagus. Pakai sorban itu disunahkan, bahkan orang yang pakai selendang ini. Itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Dibanding orang yang enggak pakai selendang ketika sholat. Bersiwak dilipat gandakan 70 kali dibanding yang enggak pakai siwak. Tapi yang penting niatnya ngikuti sunnah Rasulullah, bukan karena orang. Tandanya bukan karena orang. Dicela orang, dicacat orang tetap aja begitu. Tandanya karena orang. Dibilangin oh, sok kiai udah berhenti. Nah, itu karena orang. Kadang-kadang kita baru diomong orang sekali aja sudah berhenti enggak ngikuti sunnah Rasul. Kalau benar-benar ngikuti sunnah Rasul, mau dicaci, mau dipuji sama saja. Oh, saya pakai selendang itu memang sunnah, pakai jubah itu ya memang sunnah. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya minal afati, yaitu dari beberapa bencana, bencananya hati, bencananya amal itu kalau kita bikin amal membikin-bikin yang enggak semestinya. Wadhalika yujibu inkhitata rutbatihi, yang demikian itu yujibu mengakibatkan inkhitata rutbatihi, lunturnya atau terperosotnya derajatnya si murid. Kalau sudah begitu itu derajatnya merosot di hadapan Allah, walaupun di hadapan makhluk disanjung-sanjung, tapi karena hatinya enggak selamat bisa memandang Allah, merosot. Wasukutui, ya runtuhnya si murid min ainil haqi, dari pandangan Allah. Allah enggak memandang orang tersebut, runtuh dari pandangan Allah karena amalnya dipersembahkan untuk makhluk. Wal iyadzu billah, berlindung hanya kepada Allah Ta'ala. Fala yardu bi ikbalim ila dzu aqlin qasirin. Fala yardu, maka enggak ridho bi ikbalihim, dengan menghadapnya makhluk. Ila dzu aqlin, kecuali orang yang mempunyai akal qasirin, yang ringkas, qasirin yang teledor. Orang yang ridho hatinya seneng karena ngadepnya masyarakat itu, enggak ada lain kecuali orang yang akalnya teledor. Wa himatin daniatin, tujuan yang rendah. Himahnya itu tujuannya, hatinya itu pendek, hanya seputar makhluk. Li'ana ridho nasi, karena sesungguhnya kerelaan manusia atau senengnya manusia itu ghoyatun, ada batasnya. Latudroku, yang enggak bisa dibabati. Jadi senengnya manusia itu terbatas. Walaupun orang udah pacaran puluhan tahun, kalau rumah tangga tetap aja bertengkar enggak? Bertengkar. Belum punya anak berdoa, ya Allah nanti saya bikin, saya belikan anugerah bisa punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, hati saya pasti seneng. Punya anak beneran, sama anaknya pernah berantem enggak? Berantem juga. Namanya kesenangan manusia mesti terbatas. Makanya anak istri siapapun enggak boleh dijadikan sandaran sampai lupa Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum andik
rela. La tulhikum, janganlah melupakan kamu, amwalukum, hartamu, anakmu, dari ingat kepada Allah. Jadikanlah mereka ini sarana untuk menuju akhirat. Jadi anak kita, istri kita ini jadikanlah sarana atau penyebab supaya kita ini bisa selamat dari bencana dunia ini sehingga bisa memasuki surga akhirat. Nah, anak itu kan sarana ya. Kalau kita punya anak soleh, setidaknya kalau kita mati, walaupun amal kita nggak banyak, anak kita mau mendoakan kita, ya kita dikuburnya nggak sampai menderita lah, kan gitu ya. Istri sarana akhirat, karena istri itu yang melahirkan anak-anak kita. Kita caci maki kayak apa, yaitu ibunya anak kita, kan gitu ya. Wa ahmakun nas, itu paling bodoh-bodohnya manusia. Wa ahmakun nasi man talaba ma la yudrak. Paling bodohnya manusia itu orang yang mencari sesuatu yang enggak bisa didapati. Ya makhluk itu enggak punya apa-apa, makhluk itu. Dalam kekuasaan Allah, rezekinya yang ngasih ya Allah. Hidupnya yang ngasih ya Allah, manfaatnya yang ngasih ya Allah, bahayanya yang ngasih ya Allah, kok kita sandari? Sama dengan kita nyandar, paling bodohnya manusia itu orang yang mencari sesuatu yang gak bisa didapati. Makhluk itu gak bisa apa-apa. Kok bisa? Itu yang bisa Allah, hakikatnya dalangnya makhluk itu. Wa'amaman kana lahu aklun, adapun orang yang mempunyai akal, wa'amaman adapun orang kana lahu aklun, yang mempunyai akal, wafirun yang sempurna. Fala yamilu ila li iqbalillahi, maka dia tidak condong kecuali karena ngadepnya Allah. Min ghairi mubalatin, dari tanpa memperdulikan, bidamin dengan dicela, wala aibin dan dicacat, muibin yang sangat mencacatnya orang yang mencacat. Loh, orang itu kalau sudah menghadap kepada makhluk, ngadepnya sempurna, dia hanya ngadep kepada Allah. Dipuji ya mau, dicaci ya mau. Dimuliakan ya mau, dihinakan juga mau, karena menganggap bahwa dirinya dan orang yang memuliakan dia itu sebenarnya pemiliknya satu, Allah. Nah, ingat loh kata-kata makhluk itu, selain Allah itu termasuk istri kita itu ya makhluk loh, anak kita ya makhluk, nanti dikiranya orang lain aja begitu, istri kita bukan gitu ya. Ya orang ngadep sama istri kita lupa yang menggerakkan istri kita, ya salah. Seneng sama istrinya berlebihan, istrinya karena senengnya dikasih duit suaminya sampai dia GR, merasa dirinya itu pahlawan dari keluarga, itu ya termasuk condong kepada makhluk. Mestinya kita syukur sama Allah yang menjadikan istri kita jadi cinta sama kita gara-gara ditipu sama kertas. Nah, duit yang kertas ya, kertas ya bisa nipu. Kertas digambar orang gitu ya, Allah ya, kayak seneng suami jadi dicintai. Kalau batuhum asadiku walladzi la yubali la kharaja kullu qadrin lahu min qulubil khalqi min ajli islahi qalbihi. Sebagian ulama mengatakan orang yang jujur itu adalah orang yang tidak alladzi la yubali, orang yang tidak peduli. Law kharaja kullu qadrillahu, ketika keluar tiap-tiap ketentuan baginya, min qulubil makhluki, dari hatinya makhluk, min ajli israhin, dari min ajli israhi qalbi, karena arah bagusnya hatinya. Itu orang yang shadiq, orang yang senantiasa tidak memperdulikan. Jika lo keluar tiap-tiap ketentuan baginya dari hatinya, karena kebagusannya, hatinya itu bagus. Sebenarnya kita ini ya sudah belajar ilmu tauhid, ya sudah riyadhah, sehingga sudah mapan. Dia nggak pernah memperdulikan tentang kebagusan dirinya.
Tapi yang dia pedulikan olehnya Allah membuat bagus terhadap dirinya. Nah, gitu loh. Ketika kita sholat, yang kita perhatikan bukan sholatnya, tapi Allah yang menjadikan kita bisa sholat. Ketika kita ngaji, yang kita lihat bukan ngaji kita ini, nanti GR. Karena ngajinya udah gak ngantuk malam ini umpamanya. GR, wah kuat ya hari ini ya. Gak ngantuk sama sekali, wah, hebat saya. Padahal ya gak minum apa-apa ya. Ngopi ya enggak, wah kuat saya melek. Bangga. Tapi ketika kita ngaji kuat melek begini gak ngantuk, yang kita lihat Allah yang menciptakan kita, menggerakkan kita, tidak ngantuk itu. Bukan hebatnya kita, kalau kita itu ya gak ada hebat, gak pengantuan memang. Kok gak sampai gak ngantuk itu sifatullah, Allah itu memang gak pernah tidur, kan gitu ya. Allah itu subhanaman layanamu wala, gak pernah tidur, gak pernah lupa. Jadi kalau kita gak ngantuk ini karena hebatnya Allah. Yang gak pernah ngantuk, yang gak pernah tidur. Bukan kita loh. Jadi gak memperdulikan. Dia sudah berbuat baik, tapi gak merasa dirinya jadi orang baik. Merasa baiknya itu milik Allah. Wala yuhibbu ayyatali annas ala misqali dzarratin min sholahi amalihi. Dan dia juga tidak cinta, gak senang dilihat oleh manusia atau masyarakat atas seberat biji sawi dari kebagusan amalnya. Dia juga gak pengen amal sebesar biji sawi dilihat orang, amal baiknya itu juga gak ada, hatinya terdetik begitu. Jadi merasa dirinya itu ya orang jelek terus, baiknya karena pertolongan Allah. Walau yakru ayatoli wala sayi'i min amali. Dan dia juga tidak benci, walau yakrahu ayatoli'u, masyarakat melihat ala sayi atas keburukan min amali dari amalnya. Seandainya dia berlaku berbuat amal yang enggak bagus, ya enggak, hatinya enggak benci dilihat oleh orang. Enggak ditutup-tutupi. Ya biarinlah, saya memang orang jelek, enggak pernah baik. Nah, kalau orang itu memang nyaci saya, jelek-jelekin saya, ya wajar memang saya enggak pernah baik. Kok saya baik itu pertolongannya Allah. Kok jelek? Jelek itu diri saya sendiri. Fa'in karoh tau lidhalika dalil ala anau yuhibu ziyada. Lu kalau dia itu masih benci, dikritik orang masih dongkol, salah, dikritik masih dongkol. Dalil ala anau yuhibu ziyada. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih cinta tambahan, kedudukan indahum di sisi masa. Rakyat itu masih hatinya condong sama orang. Kalau masih dongkolan, kritik orang marifat tadi, kebaikannya dipuji ya enggak peduli. Kalau berbuat kejelekan dicaci maki ya enggak peduli, ya enggak benci. Karena yang dilihat mas, yang dilihat itu Allahnya, bukan orangnya yang mengkritik itu. Cara Allah mendidik saya itu harus dikritik melalui orang, gitu loh. Karena kita udah gak sekolah. Nah, Allah gerakkan orang ngeritik kita itu sebenarnya gerakkan Allah, belajar. Belajar menjadi manusia yang sempurna dari kritikan-kritikan-kritikan, dan kita nerima kritikan itu, akhirnya kita jadi orang yang sempurna. Ya kan sempurna kan ya. Ya, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah dikritik masyarakat enggak? Dikritik, dilempari tai unta, dicaci maki, diusir. Rasulullah benci enggak? Enggak. Enggak benci Rasulullah, malah mendoakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Terlonta-lonta. Wala syahada min ikhlasi shodiqin. Loh kalau masih dongkol begini ini loh. Ini bukan termasuk ikhlasnya derajat shodiqin. Karena masih melihat masa rakyat punya manfaat, punya bahaya. Masih timbul kebencian, ya timbul seneng. Hatinya belum nyatu, yang membuat seneng dan bahagia itu satu. Yang ngeritik sama yang muji, hakikatnya satu. Siapa? Allah dalangnya itu sebenarnya. Tapi kadangkala hati kita belum nyampe ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang ditanyakan di dalam masalah ini.
Ini namanya gaib. Dalam Al-Quran ada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau gaib syariat ya surga, neraka, siksa kubur, itu gaib. Tapi kalau gaib hakikat ya begini nih. Gaibnya makhluk, bahwa makhluk itu memang enggak pernah muncul. Hati kita itu harus gaib dari memandang makhluk. Tanamnya iman sama gaib. Yakin sama yang hadir Allah. Dan ada yang nanya. Ini pertanyaan bebas. Asal seputar tauhid ya. Kalau enggak ada nanya kita tutup, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong terhadap kita, hati kita bisa gaib dari selain Allah, sehingga yang hadir dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditolong termasuk kelompoknya orang ahli iman tauhid Islam. Bibarakatil Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidatina sabi sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa ikramati sultanik. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qurabatina wa jami' ashabil hukuki alaina min ibadikal mutaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته